sambil bantu ibu kerja, oke? Oke. Kis temenin ibu kerja di sini, oke? Kis gambar pintar. Warna pink, oke? Gambar apel, oke? Ya, ibu kerja dulu ya. Kis pintar ya. Dapat orderan nih, ulang tahun. Tapi mau diambilnya nanti sore. Adik pintar ya, hari ini main sendiri ya. Oh, adik mau ini? Boleh. Ibu, ibu pesan-pesan dulu ya. Ini udah jadi ya, ibu lagi bikin lagi ya. Hari ini ibu gak usah ngasih kuning, hari ini mau kuning. Oke. Ya. Nanti ibu kerja, oke? Pagi Bapak dan Ibu, salam dari Unika Atmajaya Jakarta. Ini saya akan menyajikan proposal program penelitian kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian dari Unika Atmajaya. Seperti kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki potensi pengembangan kewirausahaan perempuan. Setiap tahun dalam sektor bisnis ini, perempuan mengalami peningkatan dalam hal jumlah. Dan satu-satu yang paling signifikan pada tahun 2012, terdapat segini loh perempuan yang terlibat dalam sektor bisnis. Semenjak COVID, tantangan mendera kita semua, terutama para wira usahawan perempuan. Nah, salah satu faktor yang menjadi tantangan sebagai perempuan, semua orang memiliki tantangan yang agak berbeda dengan pengusaha laki-laki. Apa saja tantangannya? Oleh karenanya, kami tim peneliti dari Unika Atmajaya yang terdiri dari terdapat 3 faktor yang merupakan tantangan utama, yaitu bagi wirausahawan perempuan melakukan usaha memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap dinamika keberhasilan usaha para UMKM perempuan. Ini ternyata belum pernah ada capacity building atau pelatihan yang membantu para wanita untuk bisa berdinamika dengan lebih nyaman sebagai wirausahawati. Oleh karena itu, kami mengajukan proposal penelitian untuk membantu para UMKM perempuan ini memajukan industri bisnisnya berbasis capacity building dalam financial planning, domestic planning, dan entrepreneur personal planning. Ya, hal itu menjadi hal yang penting. Sebagai wirausahawan perempuan, mereka memiliki untuk sukses dalam bisnis. Karakteristik penerima manfaat dari kegiatan pelatihan ini adalah berjenis kelamin perempuan, sudah menikah minimal dalam waktu 6 bulan terakhir, dan minimal memiliki 1 anak, memiliki usaha minimal 6 bulan terakhir, dan berdomisili di Jakarta dan di Bali. Pelatihan ini akan dilakukan di 3 kota, 2 di Jakarta, 1 di Bandung, dan 20 orang setiap pelatihan. 3 modul ini akan dilatihkan kurang lebih dalam waktu 2 jam untuk 1 modul. Dengan demikian, kita akan adakan 3 modul, 3 pelatihan, 3 kota. Semoga pelatihan yang kami buat dapat membantu para UMKM wanita lebih berhasil dalam bisnisnya. Semangat para wanita Indonesia!